Sania Marwah menghadiri sidang perdana di Pengadilan Agama Cibinong Bogor hari Rabu kemarin. Agenda persidangan kemarin adalah mediasi atas gugatan hak asuh dua anak hasil pernikahannya dengan Atta Lariksyah. Sidang gugatan hak asuh anak ini baru digelar lantaran perceraian antara Sania dan Atta Larik baru berkekuatan tetap pada bulan September tahun lalu. Sedangkan gugatan baru bisa diajukan setelah dirinya memiliki akta cerai. Dua jam sebelum persidangan kemarin, tanpa disangka dan direncanakan, Sania bisa berjumpa dengan dua anaknya yang selama 1,5 tahun tak dijumpainya. Melegakan banget dan saya tanya, masih sayang gak mau, dia bilang masih sayang. Sania melepas rindu dengan kedua anaknya di sekolah mereka yang letaknya tak jauh dari Pengadilan Agama Cibinong.